Nah ini dari 0 hari ini tadi, setelah di lolah yang pertama nih, ya. 2 jam, kemudian per berapa jam lagi untuk di lolah? 1 jam paling aman, kalau mau 2 jam ya tidak apa-apa. Berarti per 2 jam? Per 2 jam itu masih aman. Masih aman ya? Ya. Kalau mau 3 jam itu harus yang bernyali. Nggak semua orang punya nyali. Ya, berarti kan kalau kita ngomongin per 2 jam nih, ya. Dari 0 hari ya, ya, dari menetas, kemudian nanti berarti bisa aja sampai jam 2 malam, jam 3 malam. Iya, jam 3 pagi kita terakhir ngeloloh. Oh gitu. Nanti jam setengah 6 udah ketemu lagi loloh pertama lagi. Oh gitu. Iya, jadi terakhir harus jam 3 pagi kalau mau kondisinya stabil sehat sampai gede ya. Kalau nanti jam 12 sudah terakhir ngelolos, biasanya pagi itu repot. Itu berlaku sampai berapa hari? Paling 5 hari. 5 hari? Iya, 5 hari. Setelah 5 hari jam 12 malam lah, enggak apa-apa. Maksudnya terakhir setelah 5 hari ini? Iya. Kan 2 jam, 2 jam ya, selama ya. 5 hari. Setelah 5 hari apakah masih 2 jam atau 3 jam enggak apa-apa. 3 jam udah ya, mulai. Iya. Ya. Oh, udah diganti ya. Dan porsinya kan kita bisa mengukur. Oh, gitu. Kita mau 2 jam ini mau pergi. Nah. Saya mau pergi kira-kira 3 jam lagi baru pulang. Nah. Ya berarti lolahnya agak dibanyakin. Oh, gitu. Kan pencernaannya udah oke, nah, udah kuat kan dia. Nanti kita tinggal 3 jam kemudian kita pulang baru kita lolah lagi. Nah, ini Mas, aku ada pengalaman lolah seperti ini. Ternyata saat kita ngelolo peci dan kebanyakan, iya, dan dia tersedak, iya, anak-anak itu bisa mati. Apakah berlaku di beranjangan? Sama, beranjangan juga sama. Sama. Berarti ngelolonya memang harus ini ya, sesuai takaran ya. Sesuai takaran. Tidak harus, wah karena ini, wah harusnya 3 jam kan? Iya, betul. Wah saya pergi sampai nanti sore 5 iya, jam atau 6 iya. jam, wah tak kasih makan banyak. Oh ya jangan. Nggak boleh ya? Jadi ketika kita meloloh burung, prinsipnya itu jangan terlalu kenyang, kan begitu. Ya. Jangan terlalu kenyang sehingga apa? Nanti ketika waktu loloh berikutnya itu naluri untuk makannya kan ganas. Ada lagi ya. Buas dia. Jadi menyenangkan dia makan. Tapi kalau kita udah kenyang dulu, ngasih makan yang pertama itu udah terlalu kenyang, nanti makan yang kedua itu biasanya dia nggak terlalu bersemangat. Jadi itu harus dijaga. Mending jangan terlalu kenyang, mending agak kenyang aja lah, cukup. Oke. Iya. Kita ngomongin lolohan sampai lepas loloh itu umur berapa? Lepas loloh saya biasanya itu umur 1 bulan. 1 bulan. 1 bulan lepas loloh. Udah lepas loloh dan dia sudah bisa makan mandiri ya. Jadi umur umur 24, umur 25 hari itu sebelum dilepas loloh dia udah bisa makan jangkrik dulu. Diajarin makan jangkrik. Nanti ketika umur 30 hari dia makan jangkriknya udah bagus kan, udah kenceng, kita nggak usah loloh pakai bubur lagi, lepas aja udah kita pakai jangkrik 2 jam sekali, 2 jam sekali 3, 5 ekor jangkrik hidup. Jangkrik hidup ya, kayak gitu ya. Jadi kan kalau saya melihat Mas Yesa ya, kita kan ada dua pemikiran ya Pak Yesa ya. Satu untuk konservasi, keduanya memang untuk untuk ajang lomba juga kan? Ya untuk kita memang ada eksperimen di situ, ada unsur eksperimen dan crossbreed menemukan genetik yang terbaik. Itu tujuannya yang lebih jelimet. Yang pertama untuk konservasi yang paling enteng ya, untuk konservasi. Iya, ya. Untuk konservasi saya pernah lihat statusnya Mas Yesa. Iya. Saya akan menyumbangkan dua pasang. Iya. Betul. Apa itu? Beranjangan. Betul. Untuk dilepas liarkan. Iya. Tapi dengan syarat harus dijaga. Iya, betul. Itu untuk di daerah mana, Mas? NTB. NTB ya. Saya berharap ada crossbreed ya, ada nanti ada beranjangan hibrid antara Java dengan Parva. Karena saya udah bikin, saya sendiri udah berhasil mencetak hibrid dengan kualitas yang bagus. Nah itu saya maunya untuk meningkatkan kualitas beranjangan di sana. Meskipun secara
ilmu ya, secara ya. Keilmuan ini sebenarnya nggak boleh. Nggak boleh ya. Nggak boleh. Ya, boleh. Tapi kalau kita itu mau berpegang pada ilmu dan kolot gitu, kayaknya juga nggak mungkin ya. Masa-masa sekarang itu kita harus ini ya. Kalau kita melepas liarkan burung javanica betina, harus betina ya. Harus betina. Nggak boleh jantan. Harus betina. Di daerah Nusa Tenggara Timur atau Nusa Tenggara Barat, endemik burung beranjangan parva. Parva. Itu nanti selama 2 tahun harapan saya kan dia akan kawin silang dengan beranjangan parva. Nah, disitulah akan muncul beranjangan hibrid, kombinasi antara parva dan java kan. Nah, nanti mereka semakin berkembang biak kawin dengan parva yang lain lagi, sehingga apa, nanti kualitasnya semakin bagus, sama-sama parva tapi bagus seperti Bali. Kalau di Bali itu kan memang ada hibrid alam, karena dalam satu lokasi ada endemik burung parva sekaligus endemik burung javanica, sehingga apa, hibrid alam itu memang sudah ada dari sananya, dari awalnya sudah ada. Saya hanya meneruskan. Kenapa saya meneruskan? Karena saya membaca dari burung-burung hibrid yang sekarang masih ada, hibrid alam. Oh, hibrid alam ya. Masih ada, bisa dilacak sampai sekarang. Yang teman-teman punya itu masih ada. Dibilang parva, iya. Secara visual dia parva. Visual parva. Tapi kalau digantang, kalau dia bunyi, orang akan meragukan itu parva. Dari volume daya, gaya, pembawaan lagu, cara dia membawa lagu itu impossible kalau itu dibawakan burung parva. Orang jeger itu ya. Nah, jeger. Kalau jeger ini kan dulu bilang enggak mungkin parva lah, padahal saya beli kan cuma di kios. Kios di pinggir jalan, masih ada kiosnya sampai sekarang. Nah. Itu kalau yang di hibrid alam memang sekarang masih ada. Mungkin masih ada sekitar 5 ekor nih. Di Jogja itu ada 2. Terus di luar Jogja mungkin ada beberapa. Yang saya tahu kondisinya bagus. Dia masih perform di lapangan juga, di lomba masih ada itu. Nah, saya pengennya juga seperti itu, sehingga ke depan itu di NTB NTT itu juga paling tidak ketika mereka menangkap atau memanen sarang anakan parva itu ya, itu kualitasnya sudah jauh di atas parva-parva yang sekarang notabene harganya cuma 250-300 kan sekarang. Nah, besok lagi secara ekonomi juga nilainya juga akan berbeda dong. Oh, gitu, kalau sudah ya. Disebar dengan beranjangan java betina gitu loh. Itu kalau kita mau apa namanya? Mau berpikir sampai ke situ gitu loh. Bagus ide saya itu sebenarnya bagus, cuman harus ada penanggung jawab di sana. Oh iya. Apalagi dan nanti kan gini, Mas. Setahu saya kalau untuk melepas liarkan ya, itu harus kerjasama dengan BKSDA. Betul. Kerjasama dan yang dilepaskan pun harus benar-benar endemik. Iya, endemik sini, betul. Nggak boleh itu tipe burung penjajah, tipe burung ekspansif, tipe binatang ekspansif nggak boleh. Lovebird itu nggak boleh. Nggak boleh. Jangan lovebird, terus kemudian burung-burung apa yang seperti dari luar itu nggak boleh. Karena dia hama itu, dalam jumlah besar akan menjadi hama yang ganas itu. Nah, makanya baiknya juga ada ini ya, duduk bersama antara dari pihak BKSDA pemerintah. Kalau kita memang mau kembali menggemakan ikon dari Jawa, dari Sumatera, dari namanya javanica ini tadi, ya harus duduk bersama dalam satu forum. Kita coba bagaimana ayo ini supaya taraf hidup masyarakat juga endingnya pada akhirnya tujuannya kan itu akan semakin meningkat. Oh iya, jadi dari sisi konservasinya ya. Iya. Kalau dari sisi ekonomisnya mas, dari pandangan iya pasti itu, ada. Entah itu parva atau javanica. Sisi ekonomis jelas setiap anakan yang kita dapat dari breeding itu kan ada nilai jual. Ya. Nilai jual itu terserah kita mau jual berapa selama ada pembeli. Ya. Nah, kalau saya kan saya pelihara dulu sampai nanti bunyi burung sudah gacor baru saya jual atau dibawa ke lomba. Jadi selama ini kan saya belum pernah jual anakan, dalam artian posisi belum bunyi, masih anak gitu, saya tidak pernah. Tapi kalau untuk di luar sih ya, untuk kita ngomongin parva ya, jenis parva, untuk di luaran yang Mas pernah temuin untuk satu anakan tuh sampai harga berapa? Parva. Parva. Java itu antara 4 juta sampai 10 sampai 15 ada yang tergantung kualitas. Iya, tergantung. Kalau ngomongin anak. Iya, betul. Itu yang di luar ya. Yang di luar. Tapi untuk saat ini
untuk mahasiswa belum ya? Saya belum. Saya masih menyimpan semua, saya masterin semua, ada beberapa ada di tempat teman, ada di rumah master yang di rumah saya satunya itu, beberapa masih di sini juga. Jadi saya bagikan. Nanti di situ akan ketahuan nanti jantan ini anak dari jantan mana sama betina mana ini yang paling bagus. Nah, disitulah kita ketahuan kan nanti anaknya. Oh, berarti genetik ini bagus ketemu dengan si jantan A, betina B, misalkan seperti itu, ya. Udah ketemu juga beberapa ini, udah kunci, terkunci. Jantannya A, betinanya pakai A. Jantannya B, betinanya pakai B, udah ketemu sekarang. Gitu. Kualitasnya crossbreednya udah ketemu. Udah mulai terlihat. Iya.